Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Jolo dipercayai sembunyi di Macau, kata SPRM. Petaling Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM percaya bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Jo, lebih dikenali sebagai Jolo, bersembunyi di Macau menurut satu laporan. Menurut Al Jazeera, SPRM percaya individu lain yang dikehendaki berhubung skandal 1MDB juga kini berada di Macau. Perkara ini juga disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Low di Macau, kata agensi anti rasuah itu. Notis merah Interpol bagi Low dilulus dan dikeluarkan pada 2018, manakala menurut Ketua Polis Negara Akril Sani, usaha menjejaki Low sedang berjalan. Low didakwa di Malaysia dan Amerika Syarikat atas tuduhan menjadi dalang menyeleweng 4.5 bilion US dollar dana 1MDB. Beijing sebelum ini menafikan melindungi Joe Low. Sementara itu, Al Jazeera memetik sumber polis melaporkan seorang suspek kes 1MDB dan SRC International yang baru-baru ini ditangkap SPRM telah diusir dari Macau kerana menetap melebihi tempoh visanya. Suspek itu tidak dapat dijejaki sejak 2018 tetapi kembali ke Malaysia pada awal Mei. Setibanya di KLIA 2, dia diserahkan notis untuk hadir ke ibu pejabat SPRM. Media melaporkan bahwa lelaki itu dikenal pasti sebagai Ki Kok Tiam, 51. Kertas siasatan tertumpu kepada aset milik Ki di Singapura telah siap dan diserahkan kepada Jabatan Program Negara untuk tindakan seterusnya, lapornya memetik seorang pegawai SPRM. Sebelum ini, SPRM dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Komersial CAD Singapura merampas akaun bank Right Shore Limited yang menyimpan kira-kira 5.2 juta US dollar.